Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya Dr. Nur Azrina Kamaluddin pada pagi ini di dalam program Live at PITAR, Bicara Pakar yang dibawakan secara langsung melalui saluran rasmi Facebook dan YouTube PITAR. Tuan-puan boleh berkongsikan link atau pautan ini bersama rakan-rakan kenalan untuk kita mendapat lebih ramai viewers dalam program kita pada pagi ini. Di samping, dapat berkongsi pengetahuan bersama dengan ahli panel jemputan kita. Sebelum kita mulakan, saya bacakan terlebih dahulu penafian bahawa maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang disampaikan. Objektif bagi program Bicara Pakar pada hari ini adalah bertujuan untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca, meningkatkan ketampakan visibility perpustakaan Tun Abdul Razak dari usaha-usaha pembudayaan ilmu dan menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, hari ini kita sekali lagi dapat bersiaran di dalam program siaran langsung Live at PITAR. Diharapkan para penonton kami di luar sana sihat walafiat hendaknya, walaupun kita masih lagi di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, fasa 1, fasa 2 maupun telah memasuki ke fasa 3. Diberitakan sudah ada yang mula makan di restoran-restoran kan? Hati-hati, patuh SOP, jangan suka sangat. Okey, untuk makluman tuan-puan dan penonton semua, Bicara Pakar kita pada hari ini bertajuk UiTM Special Projects on Arctic Exploration and Small Satellite, Opportunity for Multi and Interdisciplinary Research. Sebelum saya meneruskan program kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan panel pakar jemputan yang dijemput bagi membicarakan tentang topik kita pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Jusoh. Beliau merupakan Ketua Unit Penyelidikan dan Inovasi Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi MARA dan juga Ketua Laboratory for Space, Weather and Satellite System Pengajian Kejuruteraan Elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam. Sedikit latar belakang akademik yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Jusoh. Beliau memperolehi diploma di dalam bidang Electronic Engineering dari UiTM, meneruskan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di UiTM dalam bidang Electronic Engineering Communication, seterusnya memperolehi ijazah sarjana dalam bidang kejuruteraan, komunikasi dan komputer dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan mendapat ijazah kedoktoran PhD in Space and Earth Electromagnetism dari Kyushu University Jepun. Bidang penyelidikan yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi adalah Space and Earth Electromagnetism, Wireless Instrumentation and Communication System, Satellite Development, Polar Exploration, Energy Efficiency Management System dan Occupational Safety and Health. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami di dalam program Live at PITA Bicara Pakar pada hari ini. Apa khabar Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik. Alhamdulillah Dr. Azrina. Alhamdulillah. Sama-sama. Bagaimana situasi suasana keadaan Prof ketika ini dalam adaptasi budaya kerja norma baharu? Semuanya berjalan lancar? Ya, alhamdulillah. Sekarang ni dengan situasi sekarang ni, kita kena sebagai engineer ataupun sebagai any researchers, kita kena adapt and adopt lah dengan apa saja new norm yang berlaku sekarang ni in term of GDPR, in term of research dan juga in term of management. Okay, alhamdulillah. Yeah. Okay, sebenarnya menarik topik yang bakal dikupas ni, diulas, dikongsi oleh Prof pada pagi ni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, okay, merungkai sedikit tajuk Bicara Pakar kita, UiTM Special Project on Arctic Exploration and Small Satellite, Opportunity for Multi and Interdisciplinary Research. Sangat menarik. So sebagai pemanas bicara Prof, boleh Prof ceritakan sedikit sebanyak sejarah penglibatan dan latar belakang Prof dalam bidang penyelidikan ni? Okay, terima kasih Dr. Azrina dan juga Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton-penonton ya, yang ataupun viewer di YouTube channel, UiTM YouTube channel. Untuk
program pada pagi ini saya ingin kongsikan sedikit berkenaan berkaitan dengan special project, UiTM special project yang mana ada dua projek yang saya akan kongsikan pagi ini. Bagaimana saya boleh terlibat dengan program atau projek yang sedemikian ini sekarang ini adalah ia bermula daripada semasa saya buat PhD lagi, belajar yang pelajaran PhD di Kyushu University. Di situ kami dapat exposure lah, pelajar di situ dapat exposure dan juga saya lihat masa kita tengah belajar masa PhD itu pun saya mungkin beberapa bulan saja stay di Jepun dan kebanyakannya masa saya adalah traveling untuk buat installation dan maintenance di pelbagai negara. Kalau itu saya boleh bilang negaranya seperti di Papua New Guinea, saya kena terbang ke Bermuda. Kita pergi ke Bermuda Island. So kita go through Bermuda Triangle juga, Bermuda Island, and then ke Peru dan pelbagai buah negara lagi yang saya lihat itu adalah titik tolak di mana kita melihat projek yang kita perlu jalankan setelah kembalinya kepada UiTM adalah projek yang berbentuk signifikan dan juga berimpak tinggi. Itu daripada situlah titik tolak bermulanya saya explore projek yang something new, different from the existing project. Dan juga dengan hasratnya projek ni yang kita jalankan ni adalah memberi impak yang signifikan, yang different scope from the other researchers lah, tanpa kita ketepikan tugas-tugas kita lah sebagai pensyarah dan seterusnya. Itu yang peluang-peluang yang itulah sebab both programs ni, Arctic dan juga antar Arctic ataupun Polar Exploration ni dan juga satellite ni ada banyak ditolak daripada kerjasama yang ada di Jepun lah. Saya rasa insyaAllah nanti untuk sesi apa namanya seterusnya nanti saya akan kongsikan lah beberapa slides yang berkaitan berkenaan projek yang kita telah jalankan dan akan jalankan insyaAllah. Menarik Prof. Menarik. Saya suka dengan jawapan Prof di mana kita telah memberi exposure awal, pendekatan awal kepada semasa kita membuat penyelidikan di peringkat doktor, kan, PhD. So that kita boleh dapat pengalaman tu, belajar dan serap ke dalam UiTM. InsyaAllah kita menarik. Okay, baiklah Prof. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya ya, ke agenda kita punya topik pada hari ini. Prof, maklumkan tadi ada dua projek iaitu Small Starlight dan juga Arctic Exploration. Boleh Prof terangkan terlebih dahulu mengenai projek yang pertama berkaitan Arctic Exploration? Okay, baik. Izinkan saya berkongsi sedikit slides untuk memudahkan perkongsian saya ni. Saya akan boleh slide. Okay. Nampak slide saya? Ya, yeah, nampak Prof. Okay. Okay, untuk projek ni, untuk Arctic project, this is the first Malaysia-Russia Arctic project. Bila mana kita propose this project with the Russian collaborator. So Russian collaborator ni mention this is the second biggest project between Malaysia and Russia after the astronaut program. After the astronaut program with we had Dr. Sheikh Mustafa Syukur last time. So ini adalah untuk Arctic project, something yang new kita explore. Dan juga Dr. Azrina dan juga rakan-rakan pendengar ataupun viewer di YouTube juga akan melihat banyak perkataan the first untuk perkongsian saya selepas ini. Okay, untuk projek ni, for Malaysia-Russia Arctic project, saya kongsikan sedikit. Ini adalah rentetan daripada exploration kita yang saya dah jalankan bersama researcher di Antarctic 2016. Ini adalah jadi kita plan untuk ke Arctic. Jadi in 2016 kita dah berjaya takluk Antarctic. Jadi
untuk dalam masa terdekat ni kita akan ke Arctic pula. Jadi projek ni selain daripada saya 2016, kita ada Dr. Hio daripada Faculty of Medicine. Dia juga ke Antarctic in 2019. And then untuk projek ni dah appear on URTM Global News on Malaysia-Russia Arctic Project ni in collaboration with several universities and several faculties di URTM. Yang ni untuk khas untuk kita bawakan researcher team daripada URTM ni untuk kita ke benua Arctic. Jadi untuk projek ni saya ringkasnya kita target around, kita ada, ini bukan one off ataupun ad hoc program. Ini adalah kita ada berfasa, ada few phase. Yang mana untuk phase, the first phase, phase yang pertama kita jangkakan tahun depan, insyaAllah jika situasi ataupun suasana pandemik ni lebih terkawal dan kita akan dapat travel ke Arctic. Jadi around January, between January December 2022, tapi kita target untuk di around January March lah 2022. Target kita untuk berada di Arctic lebih kurang 2 ke 3 minggu untuk menjalankan penyelidikan-penyelidikan kita, yang akan saya kongsikan beberapa topik penyelidikan yang kita telah kenal pasti untuk phase yang pertama ni. Jadi kita target untuk ke 70 degrees north latitude lah. Jadi ini program Arctic ni adalah rentetan daripada program yang kalau saya boleh kongsikan adalah program Malaysian Antarctic Scientific Expedition in 2016. Jadi yang ni untuk pada tahun 2016 saya diberi amanah untuk mengetuai 8 researcher penyelidik daripada 6 buah universiti tempatan. Kita ada daripada UKM, UM, IMU, selain daripada UITM, USM dan juga UMT. So untuk program ni, ini adalah first independent scientific expedition to Antarctic under Malaysian Antarctic Research Program, MARP, for this one. Ini adalah kerjasama dengan MOSTI dan juga Yayasan Pendidikan Antarctic Sultan Mizan. So untuk program ni saya kongsikan berapa, sebab program ni lebih pada santai, so saya tak pergi very deep into very technical sangat, lebih kepada gambar-gambar dan juga apa aktiviti kita kat sana. So untuk Malaysia Scientific Expedition ni, kita, the route dia kita bergerak daripada Malaysia ke Dubai dan seterusnya ke Buenos Aires. Ini masa 8 jam dan 19 jam, seterusnya kita ke the most southern, kita dekat, biasanya term yang digunakan adalah the most southern land in the world. The most southern land in the world before Antarctic adalah Ushuaia. So Ushuaia ni adalah southern part of Argentina. So di situ daripada Ushuaia ni kita bergerak ke Antarctic menggunakan kapal ni, kapal layar ni, yacht ni, Australis namanya, Australis. Tak besar sangat. So lebih kurang panjang dia 70 meters dengan lebar dia lebih kurang 7 meters sahaja. Untuk ni tempatkan 8 researcher tadi bersama 4 kru daripada yang control ataupun yang handle apa ni Australis ni. So kita travel from Ushuaia tadi ni ke Antarctic Peninsula, ke Antarctic Peninsula ni through, ni adalah Drake Passage. Drake Passage it takes around 5 days lah. 5 days plus minus 1000 kilometer by yacht untuk ke, untuk sampai ke semenanjung Antarctic ataupun Antarctic Peninsula. So Drake Passage ni untuk pengetahuan semua adalah apa ni, among the roughest open sea in the world, among the roughest open sea in the world. So quite challenging bila kita go through the passage ni, but it's a good and very apa nama, valuable experience that we had during the expedition. So ini adalah videonya. Ini masa sebelum kita just we enter the passage. Yang ni, ni kru lah. So kami tak buat kerja ni, ini kru dia. Proses ni. Kita dah nampak angin kat situ dah mula kuat. Ini kapal ni dia guna both lah. Dia guna ada layarnya
dan juga ada enjin diesel ni kat sini. Sebab kat sini kita masih boleh nampak lagi daratan. Ini sempadan dengan Chile ya. Ini masa kita pergi ni sempadan dengan Chile. Okay, when we first arrive in Antarctic, the first day in Antarctic, ini adalah antara gambar-gambarnya bila kita arrive in morning time masa tu, bila sampai ke ini sampai di King Sejong Station in Antarctic that belongs to Korea. Kita nampak kat sini negara-negara yang bendera dan negara yang menghantar researcher yang ada kat sini. So bendera Malaysia one of them kat sini. And then ini videonya, ini adalah normal condition di Antarctic. Ini masa pukul 12:01 tengah hari ni. 12:01 tengah hari. Ini weather station yang bulat ni, weather station atau weather antenna. Dia betul-betul tepi laut ni, tepi laut. Di Antarctic ni tak ada pokok, dia tak ada pokok tinggi, tak ada. Yang tinggi tak ada pokok, dia ada algae je lah, algae, lumut je lah. Dia ada lumut, algae. So ni tepi laut. Lautnya berbatu lah, so tak ada pasir-pasir. So kat sini ada Korea Station. Ini temperature sebab kita pergi masa tu musim summer. So temperature dia roughly around -10 to -14 lah. So dia tak sejuk sangat. Sebab normally untuk during winter, kalau winter it can reach up to -90 degrees, 90 darjah minus bila winter, then semua frozen lah. Laut semua beku apa semua. So that's why kita pilih pergi during summer sebab boat ataupun kapal layar yang kita bawa ni adalah dia tak ada ice breaker. So kita pilih untuk pergi ke during summer. So kalau tengok kat sini pintu dia semua pintu-pintu bilik, pintu bangunan adalah macam pintu peti sejuk kan. Pintu peti sejuk ni untuk nak make sure that apa nama haba ataupun suhu di dalam ni terkawal. Ini rakan saya ni, Dr. Syahrul daripada UKM ni, kita carry kita punya equipment dalam ni lah, equipment dalam ni untuk ke cabin ni, untuk nak start set up untuk penyelidikan kat sini. Then di kawasan ini juga those yang nak buat research on related with related dengan haiwan, kita ada dekatan ni adalah ASPA, Antarctic Specialized Protected Area, ASPA 171 dipanggil. Ini adalah ASPA 171. Kita tengok penguin kat sini. Saya lajukan sikit. Any researchers yang plan to do research di ASPA ni perlukan permit lah.
satu permit untuk enter di Antarctic, satu lagi permit untuk enter di Aspar. Yang ni. So inilah Chilean Base Research Station yang saya buat research di sini juga bersama. Dan ini adalah few photos from Antarctic. Ini kita nampak ice melting kat sini ni. Yang ni. Ini suasana di awal, awal pagi kat sini. Masa kita pergi tu tak ada, tak ada ni. Ini antara waktu yang paling gelap ni. Awal pagi. So dia ada lepas maghrib terus isyak. Ni macam nak maghrib dah ni. Terus lepas maghrib terus subuh. Ni antara maghrib subuh ni time ni. Kat sini. Dan ini adalah titik terakhir lah bila kita sampai ni. Kat sini. Kita tak boleh nak pergi further lagi. Since dia dah start penuh dengan ais ni. Sebab kapal kita ada icebreaker ni. Okay, saya rasa saja untuk Antarctic dan juga Arctic pengenalan untuk saya kongsikan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Dr. Zarina. Menarik Prof. Saya tak tahu nak gambarkan perasaan saya macam mana lepas Prof kongsi. Saya rasa bangga sangat. Saya rasa macam nak ambil bendera UiTM sekarang. Bangga dengan bulan kemerdekaan sekarang ni kan. Mixed feeling. Saya rasa berdebar-debar masa naik apa boat tu. Lepas tu saya rasa sangat comel bila tengok penguin. Saya rasa macam oh sejuknya walaupun dalam aircon sekarang ni pun saya dah rasa sangat sejuk. Okay Prof, macam kita punya penonton ada cakap ni Norliza Ottoman kata once in a lifetime experience. Betul sangat-sangat. Okay, sangat priceless. Okay, berkata Nur Azian Aziz. Okay, tanpa membuang masa kita teruskan juga untuk soalan yang seterusnya. Sebab kita nak korek lebih dalam, kita nak tahu lebih banyak mengenai pengalaman Prof ni. Boleh Prof terangkan mengenai projek yang kedua pula berkenaan small satellite? Okay, yang untuk small satellite ni saya kongsikan juga lagi. Okay. Dan slides. So untuk projek ni, nampak slide saya kan? Nampak. Projek ni, jadi rentetan daripada kajian kita buat di Antarctic, kita test certain equipment, komponen yang boleh survive untuk extreme weather. Dan untuk part tu kita redesign supaya komponen ataupun sensor ni boleh berfungsi untuk di space. So di space, then instead of kita buat just buat sensor, so kita discuss and then kita propose to the UiTM that time. Why not kita launch satu satellite? So masa tu Malaysia belum ada lagi nano satellites. Nano satellite ni satellite yang bersaiz 10 cm je, 10 cm cube je, besar kotak kasut je lebih kurang. Untuk kita develop by Malaysian dan juga the first university ataupun the first nano satellite by Malaysian yang launch to the space. So untuk program ni, jadi program ni ditolak. Start dengan UiTM Sat 1. So this the first Malaysian nano satellites launch to the space. So program ni kita started since 2016. So 2 years after 2016 just came back from Antarctic. So end of 2016 kita dah propose untuk, sebab saya balik daripada Antarctic tu around February 2016, dan juga kita ada beberapa bulan untuk kita prepare the proposal, then kita propose to UiTM and then Alhamdulillah it's approved. So end of 2016 kita dapat approval untuk kita develop satellites, nano satellites in collaboration with Japan, Philippines and Bhutan. Kita ada Japan kat sini sebab kita develop dekat Japan. So yang ni kita successfully within around 2 years kita dah berjaya lancarkan satellite ni ke space. Satellite ni size ni lebih kurang 10 cm cube, 1 kilogram je. So kita send to the ISS, ini gambar ISS. Jadi kita launch menggunakan SpaceX
that belongs to Elon Musk, saya semua orang tahu. Jadi kita launch to the space, and then daripada kita launch to ISS. So daripada ISS kita deploy the satellites ni ke outer space. Jadi kalau tengok gambar ni, ini adalah gambar real gambar. Ini bukan artistik ataupun lukisan. Inilah real gambar. Inilah solar panel daripada ISS yang deploy our satellites, nano satellites tengah dekat space ni. Ini adalah Malaysia, and then kita ada Philippines dan juga Bhutan for this one. Jadi so untuk satellites ni kita ada 6 missions kat sini. Ada camera missions, ada communication guna amateur radio, and then ada electromagnetic measurement on the space. Itu antaranya lah. Dan ada juga application of space IoT kat sini. So kita ada solar panel kat sini, kan, solar panel. Ada kamera kat sini, kan, boleh tengok. And then sini ada antena dia lah, yang mana antena ni akan deploy dekat space lah kat sini. Okay, ini timeline dia. Kita go through all the process, start daripada design review, critical design review, sampailah kita handover kepada JAXA, Japan Exploration Agency, untuk dihantar ke US, ke SpaceX untuk kita launch to the space. Ini programnya. And then ini some photos during the press conference. We had our previous TNCAA, Prof. Kamal sebelum ni. Alhamdulillah top management giving full support for the project. Ini di Kyushu University lah. Di Kyushu University we had two of our staff kat sini, Dr. Syazana dan juga bakal Dr. Hasif kan, sekarang ni di masih di Jepun. And then we also receive support daripada our previous VC Dr. Hassan dan juga our dean before this, dean FKI. Dan inilah visit, inilah semua team members lah, team members untuk pembinaan satellites ni. Kita bina 3 satellites, satu untuk Bhutan, satu untuk Philippines dan satu untuk Malaysia lah. Kita develop this one. And then we managed to set up UITM satellite ground station. Memang ada di tingkat 21, tingkat 21 menara menara kejuruteraan. Menara kejuruteraan ada dekat tingkat 21 kat sini. And then kat situ kita ada antena untuk receive di data daripada satellites. Dan ini antara apa nama space-based IoT yang kita bangunkan ada kat sini untuk kita receive data dan transmit data ke satellite sekarang. And then inilah antara foto, kan, foto daripada space, daripada space. Apa ni, gambar Kyushu Island, ini gambar boleh tengok matahari, bumi apa semua, kan. Ini cloud and the horizon. Ini masih berfungsi lagi kat sini beberapa satellite kita. And then daripada situlah titik tolak kita manage to secure grant daripada MOSTI RM500,000 untuk kita bina sendiri di UITM the second project, we call it ASEANSAT, sebab ini adalah collaboration with other than Malaysia, we have Thailand dan juga Philippines. So kita ada team members kita kat sini untuk collaborate untuk develop the one U size nano satellite dengan ada ground, high ground resolution camera. So kita ada stakeholder contribution kat sini. Setiap negara contribute certain amount untuk, and then kita ada different scope untuk setiap negara yang akan bantu kita develop ni, tapi kita develop mainly di UITM di Malaysia. Selain daripada university, kita ada collaborator di Japan juga, daripada Malaysia Space Agency, daripada MOSTI dan juga beberapa company lah, industri yang collaborate dengan kita untuk sama-sama jayakan program ASEANSAT ataupun UITM SAT-2 ni. So inilah project, overview project currently ongoing. Project ni kita kick off roughly February this year dan sekarang ni masih ongoing project ni. Then kita ada participant, the students, the staff from these three countries. And then untuk projek ni kita collaborate dengan National Space Agency, not only Malaysia tapi juga di Philippines, Space Agency dan juga industri juga di Malaysia, di Philippines dan juga di Thailand.
Mungkin saya skip sikit. Okay, untuk ini adalah organisation chart untuk program ni, untuk program ASEAN SAT. Sekarang ni saya as a PI of the project, and then we have collaborator daripada different countries, and then ada inilah work breakdown structure kita panggil. So kita ada project manager kat sini, Fatimah Zahara, dan kita ada OBC subsystem on board computer, ada communication, ada electrical power structure, dan semualah cover semua ni. Dan kita ada different team members kat sini, dan juga student daripada Malaysia, Filipina dan juga Thailand. So ini team members kita ada kat sini. And then apa scope dia, job scope dia, dan kita juga ada team members juga daripada MISA, Malaysia Space Agency. Team from Philippines. And then inilah satelit yang kita akan bina. Almost similar dengan UITM Sat 1, tapi kita upgrade in term of camera. Right? Kita akan dapat lagi more high resolution camera kat sini. Inilah roughly projectnya. Jadi kita ada satu objektif dia untuk ada kamera, high resolution kamera, dan second objektifnya adalah untuk kita ada apa nama ground sensor terminal untuk space based IoT, dan seterusnya projek ni adalah juga untuk kita nak tunjukkan yang kita Malaysia punya teknologi ataupun Malaysia punya industri mampu untuk support for the space project, and then it's also to promote international collaboration within the ASEAN countries lah. Ini adalah the first nano satellite collaboration within the ASEAN countries. Ini yang kita bina setelah kita launch the first nano satellite, the first Malaysian nano satellite. So what next adalah kita develop satu lagi satellite yang kita bina locally in collaboration with ASEAN countries. Ini adalah timeline dia. Start daripada February 2021, right now kita dah in the phase of space engineering review dan juga preparing for preliminary design review. Kita ada hardware kat sini untuk develop. Seterusnya kita target by roughly before mid of 2023 kita dah submit, kita dah hantar kepada JAXA dan juga mungkin SpaceX untuk kita launch to the space kat sini. So ini adalah prosesnya. Kita target before mid of 2023 kita dah boleh completekan everything. Ini adalah roughly project apa ni ASEAN SAT timeline lah. So bertitik tolak daripada UITM SAT 1. So the current project sekarang ni adalah to develop UITM SAT 2. This is under special project for UITM. So itu saja untuk just an overview Dr. Azrina untuk saya kongsikan as introduction. Panjang juga introduction. Tapi menarik. Saya terpegun, terkesima melihatnya. Okay, dengan apa first nano satellite launch to space kan daripada Malaysia, nano satellite first Malaysia. Nano. Yeah. Okay, menarik. Cuma saya nampak tadi dalam slide yang Prof kongsikan, kedua-dua projek yang telah diterangkan tu kita dapat melihat aspek interdisciplinary dan multidisciplinary research kan. Boleh Prof ulas sedikit berkenaan aspek tersebut? Okay, untuk aspek interdisciplin ataupun multidisciplin kat sini, saya pun kena berbalik kepada ni. Saya terlupa sebenarnya nak kongsikan video. Mungkin saya kongsikan video dulu. Boleh. Selepas boleh. Saya kongsikan video ataupun video kita kongsikan kemudian, dan saya terus saya okey je. Okey. Okey, mungkin saya terus kepada jawapan dulu, kemudian kita kongsikan video sebelum kita ambil soalan nanti kan. Okey, saya kongsikan slide. Okey. Untuk interdisciplinary and multidisciplinary research saya pergi kepada projek Antartik tadi dulu ataupun Arctic dulu. Okay. Untuk yang tu. Okay, untuk projek Arctic ni adalah antaranya kita nak strengthen bilateral relationship between Russia and Malaysia, covering the aspect of different aspect kat sini. Not only engineering, tapi kita ada daripada medicine, daripada space physics, space weather, kita ada daripada climate change, art and design,
kita ada fakulti daripada fakulti Art and Design dan juga daripada Applied Sciences serta Sports Science. So untuk program ni kita target tim daripada UiTM ni akan kita akan gunakan gears, special gears ataupun outfit ni untuk ke Arctic ni gunakan produk daripada UiTM. So design dia adalah inspired by UiTM, UiTM inspired design. Selain daripada tu, kita nak enhance bilateral exchange dan juga bilateral cooperation between two countries ni, covering the aspect of scientific knowledge, skill and technologies. Kalau boleh tengok kat sini, kita ada team leaders. Kat sini, saya selaku project director untuk program ni, kita ada deputy director untuk program ni, Dr. Hio from Faculty of Medicine. Kita ada Prof. Ego from IMU, kita ada collaborate dengan IMU, Prof. Ego, dan juga kita ada Dr. Hema from Faculty of Art and Design UiTM, Dr. Judith from Faculty of Applied Sciences, dan juga Dr. Associate Professor Dr. Raja Firhad, Raja Mahmud Firhad from Faculty of Sports Science. Ini adalah different aspect, inilah team members untuk the first phase yang kita akan jalankan. Kalau kita tengok kat sini, topics covering on geomagnetic measurement as well untuk daripada College of Engineering ini. Saya sendiri akan represent di college daripada pengajian nama lama ni, faculty ni. Jadi untuk ni kita akan buat measurement of aurora, measurement of electromagnetic during aurora. And then next adalah research on necrobiome community in Arctic ecosystem. Kita nak tengok how macam mana how animal decompose during the extreme environment kan, by Dr. Hio. Then ada juga project program daripada Faculty of Art and Design on design of ergodynamic attire, gears lah, gears and protection kits yang ni. Dan juga daripada Faculty of Applied Science untuk study the climate change in the Arctic region. Dan seterusnya daripada Faculty of Sports Science, kita melihat into physical, physiological and psychological changes. So kita boleh lihat kat sini interdisciplinary and multidisciplinary research that yang boleh kita terapkan, yang kita boleh jalankan untuk program ni. Ini adalah untuk first phase, dan jangan risau, kita akan ada second phase dan third phase yang sebenarnya kita buka untuk semua researcher daripada, especially daripada UiTM, untuk kita untuk dijalankan projek-projek yang akan dijalankan di Arctic nanti. So inilah protocol collaborator kita. Selain daripada UiTM, kita ada daripada National Organization. Selain daripada IMU, kita ada daripada Malaysia Academy of Science, daripada Sultan Mizan Antarctic Research Foundation dan juga National Sport Council ataupun Institute. Dan juga daripada International Organization, kita ada Embassy of Russian Federation, daripada NARFU. Ini adalah rakan collaborator kita di Russia, Northern Arctic Federal University, NARFU, Russia. Then Russia Academy of Science, we had a meeting with Russian Academy of Science. We had a meeting with Nansen International Environmental and Remote Sensing Center. Then a few more to be added. Inilah roadshow kita masa kita tengah start nak kick off the program ni. Kita kena buat roadshow and then try to convince all the stakeholders ataupun the collaborator kita. We had a presentation with the ambassador of Russia, the Embassy of Russia, Kuala Lumpur, the ambassador dekat sini bersama dengan kita punya Prof. TNCPI, Prof. Nazib, dan juga inilah presentation di Sultan Mizan Antarctic Research Foundation. Ini di College Engineering bersama dengan Prof. PNC, Prof. Shaimi, dan juga bersama dengan Prof. Bakar daripada UiTM Selangor that time. Dan inilah kita buat roadshow di semua faculty, Faculty of Medicine, Applied Science, Art and Design, Sports Science dan sebagainya lah. So ini adalah antara interdisiplin yang kita boleh lihat di dalam Arctic Research ni. Itu untuk di Arctic Research. Jadi untuk kita lihat di bahagian ataupun dalam projek satellite pula, kat sini kita boleh lihat, nampak slide saya, Dr. Azrina? Masih nampak eh? Bila saya switch ke different file ni. Okey, untuk ASEANSAT, UiTM-SAT 2 ni, Project Operation System, we are covering not only technical tapi
covering the aspect of management and financial. Kita ada space law yang mana kita nak register kita punya objek ataupun satellite kita di space. Kita kena perlukan keterlibatan kita ataupun collaboration kita with legal and registration processes. Kat sini kita ada education team untuk space team and outreach. Kita perlu ada strategy and visibility in terms of media, articles and then seterusnya covering the scope of business, innovation, technology, commercialization and consultation macam Bitcoin punya scope kat sini. Kita ada space environment testing, vibration test, radiation test covering different scope of technical and juga science kat sini. Dan juga in term of satellite development, of course kita ada different aspect termasuk dari segi electricalnya, system, mechanical on the structure itself dan juga material yang apa yang kita nak guna daripada chemical background. Itu adalah aspek-aspeknya. Dan juga proses flow kat sini yang kita lihat adalah daripada mission analysisnya terus kepada facilities, kepada software, the ports development in term of frequency application untuk filing dan seterusnya launching. Itu adalah melibatkan interdisiplin dan juga multidisiplin research yang mana not only technical tapi juga kita melihat dari segi the managerial part. Because bila kita propose project ni, at the end kita nak tengok apa impact dia. So untuk lihat apa impact dia dan kita kena address the concern daripada stakeholder kita. Itu yang kita lihat dari segi interdisiplin. Seterusnya untuk ASEANSAT ni kita lihat aspek dia daripada not only satellite tapi the operation itself. Untuk ground station, servicenya, system engineering, the crossing world and project management. So ini yang saya just nak display saja kat sini aspek untuk satellites ni dan juga crossing everything kat sini daripada outreach sampai ke safety dan juga mission operation. Dan juga kat sini kita lihat pelbagai sub ataupun crossing world yang kita kena buat yang covering all aspects dan juga seterusnya melihat kepada project management. Itu yang saya lihat, saya selalu mention kat sini adalah ini adalah interdisciplined within the technical ataupun engineering ataupun science dan juga multidisciplined ataupun different background of research other than engineering research. Ini yang kita lihat di impact yang kita boleh bawa ataupun kita boleh beri kepada bukan sahaja UiTM tapi kepada negara lah, sebab ini adalah program special project for UiTM yang kita nak lihat bawa nama UiTM kat sini. Itu setakat ni dari segi interdisiplin dan juga multidisiplin research, Dr. Azrina. Okay, saya boleh katakan tidak keterlaluan kalau saya kata yang projek Prof ni memang contoh terbaik melibatkan interdisciplinary and also apa ni multidisciplined. Okay, cuma tadi Prof ada cakap pasal impact penyelidikan kepada universiti. Boleh Prof ulas sikit apakah impact yang boleh diperolehi oleh pihak UiTM dan juga penyelidik yang terlibat dalam projek khas UiTM ni? Okay, oleh kerana saya berserat memang nak tunjuk dari segi impact, dari segi slides, tapi mungkin saya mix lah Untuk program ni, for both programs, special programs ni adalah kita lihat impaknya dari segi visibility. Yang pertama adalah segi visibility. Ini saya mungkin touch kemudian on the technical side, but in term of visibility, sebab apa bila kita highlight the first program, first satellites, the first Antarctic expedition, independent Antarctic expedition, the first Arctic project lepas ni, and then the first ASEAN collaboration for the nano satellites. Bila kita highlight ini ialah inilah untuk bagi impact dan juga bagi visibility especially untuk UiTM. Untuk UiTM seterusnya kepada negara. Itu yang kita lihat impactnya secara langsungnya. Dan seterusnya adalah researcher yang terlibat dalam program ni, they will be exposed to the first hand knowledge. Bila mana kita explore the new things,
kita banyak, kalau explore new things ni, kita kena try and error banyak. Kadang-kadang kita try and error, kita collaborate dengan researcher yang ni. Ha. Jadi, kita dapat lihat, okay, try yang ni mungkin susah, tak jadi. Kena try yang ni. Dan kita try yang ni. Ha, itu yang dia punya kadang ada elemen try and error. Jadi, kita dapat first hand knowledge yang mana this first hand knowledge that gained by the researchers, by the collaborator ataupun the team members ni will be transfer directly kepada satu adalah kepada students. Kita paling dekat dengan student di universiti, student kita, dan seterusnya kepada stakeholder. Stakeholder ni adalah kepada universiti, kepada industri yang akan mendapat impact daripada projek ni, kepada government agency dan juga seterusnya kepada masyarakat di luar sana. Itulah impak yang kita berikan. That's why untuk projek contohnya satelit apa semua ni, bila kita buat ni, kita ada libatkan daripada pihak community juga. Jadi untuk second project satelit ni, kita open. Kita open untuk community kat luar sana, dia boleh, kita plan untuk community nanti boleh kita akan sediakan platform, dia boleh hantar kat kita apa message yang dia nak kita transmit ke space. Wow, menarik. Transmit ke space. Maksudnya kalau kata kan, saya sayang mak contohnya. So saya sayang mak. Jadi the message of saya sayang mak tu, saya sayang ma, saya sayang abah, transmitted to the space. Kan? Wow. For 24 hours. For 24 hours, then kita akan ambil message lain. Itu satu. Yang kedua, kita akan open request daripada mana-mana daripada sesiapa yang terpilih yang dia nak pilih, nak tengok, nak minta kita ambil gambar daripada space negara mana, kawasan mana. Jadi kita akan activate satelit kita untuk aktif untuk buat benda ni. Jadi selain daripada kita ada apa tadi technical knowledge yang kita dapat, ini juga kita bagi pendedahan direct kepada community supaya minat tu lebih bertambah. Itu yang kita lihat impaknya yang saya boleh senarikan secara brief lah, secara brief. Selain daripada technical lah. Betul, terutamanya untuk pelajar-pelajar di sekolah terutamanya. Mereka akan memupuk minat kepada bidang kejuruteraan, multidisciplinary semua ni. Okay, Prof, kalau saya ada terlepas pandang, berapa jarak satelit yang akan dilancarkan tu ke bumi, jaraknya? Daripada space ke bumi? Oleh kerana satelit ni, kita launch to the space, dia ada beberapa cara kan, beberapa cara untuk kita nak letakkan satelit kita ni ke angkasa lepas ni. Jadi yang ada tiga cara, tapi saya sentuh kat sini adalah kita lancarkan melalui ISS. Means that kita deal dengan roket punya industri, roket player, dan untuk launch kita punya satelit, untuk bawa satelit kita ke ISS. Untuk bawa ke ISS, jadi ISS ni akan bantu deploykan, keluarkan satelit kita daripada ISS. Jadi satelit ni kalau kita launch ataupun deploy daripada ISS, jadi ketinggian dia akan sama dengan ketinggian ISS. Lebih kurang 400 kilometer sahaja. 400 kilometer ni tak jauh. Daripada dia lebih dekat daripada Shah Alam ke Besut. Shah Alam ke Besut 600. Saya hafal kalau apa ni KL ke Johor je 385. So lebih kurang. Tambah 15 lagi cukup. Kan sampai pasir kedal tu sikit. Okay. Sebab saya macam terus terbayang. Okay, saya nak tengoklah bumi ni daripada angkasa kan, kita boleh nampak. Okay Prof. kita pergi ke soalan seterusnya. Sepanjang mengendalikan projek-projek tersebut, okay, kedua-dua projek yang hebat ni, apakah cabaran yang dihadapi oleh Prof dan rakan pasukan di dalam memastikan projek-projek ni dapat mencapai impak yang Prof nyatakan tadi? Okay. Impaknya ada beberapa yang kita boleh lihat lah dari segi selain daripada technical. Selain daripada technical, ini adalah lebih kepada, sebab biasanya bila kita form a team,
sebab saya suka untuk form a team and then cultivate ataupun kita shape the team members ni untuk nak ada the same thinking with us untuk create something new. Of course dia akan will be challenging, tapi macam mana kita nak, cabarannya macam mana kita nak form a team members ni from different backgrounds, different expertise. Kalau ada, kita ada collaboration dengan, contohnya satellite tadi kita ada collaboration dengan Philippines dan Thailand, macam mana from different culture juga. Betul. Untuk sama-sama sit down dengan kita nak jayakan program ni ataupun project, special project ni. Kalau satellite memang kita kena ada lebih kurang setahun ke setahun setengah untuk kita book the launcher roket ni. Jadi kita kena make sure that everything on track kan. Regardless of the situation of pandemic ni, kita kena work juga nak make sure kita kena apa, tengok situasi ni supaya situasi ni bukan memberi impak yang boleh slow down kita punya progress. Itu yang kita nak make sure that team members kita ni ada same thinking with us. Itu yang pertama. Yang kedua lah, oleh kerana projek ni adalah yang kita nak propose ni adalah projek baru. Betul. Nak pergi ke Arctic, nak buat satellite. Jadi macam mana kita nak dapatkan support ni? To get financial support yang paling penting sekali. Betul. Financial support. Jadi macam mana dia, supaya dia yakin yang projek ni could be feasible, workable and can be completed kan untuk buat ni. Macam kita kata lah, bila mana kita propose untuk buat satellite, dia kata mana UiTM nak buat satellites kan? UiTM bukannya RU. UiTM pun tak pernah terlibat dengan projek ini kan. Jadi macam mana kita nak bagi keyakinan kepada top management, kepada financial provider kita, untuk kepada funder kita untuk nak dia setuju untuk fund the project ni. So this will need strategically and maybe politically punya approach. Bukan ahli politik tapi politically. Macam mana kita nak approach ni? Susun langkah-langkahnya strategik. Jadi seterusnya adalah ongoing project ni, kita nak make sure that dia milestone as I mentioned tadi on track. Dan seterusnya cabarannya adalah bila kita propose new project ni, because new project kita nak plan untuk feasibility of the project. Betul. Jadi soalan yang bila mana kita dah launch satellite sebaru ni kan, kita dah launch yang first satellite UTM Sub 1 tu, saya rasa macam okay dah boleh cool down sikit, relax sikit. Tapi saya dapat masa tu kita baru launch, baru ke space, belum operate sepenuhnya lagi, dah top management dah tanya what next. Jadi what next quite challenging bila ke mana kita dah pergi ke kutub selatan, itu the end of the world. Bila kita pergi ke outer space, what next? Takkan kita nak buat projek yang, buat program yang ni kan, kita kena think something different, something yang giving more impact to UiTM and then to the country. So two words ni saya memang kalau dengar ni memang seriau sampai sekarang. Dia dah buat, ini dia dah launch ataupun pergi ni, mungkin kena tanya lagi what next. What's next? Yang next tu pun kena lebih better daripada yang sebelumnya kan. Betul. Macam Farouk dah pergi kutub selatan. Dah pergi keluar angkasa. Kemudian kita nak pergi ke kutub utara. Lepas tu ke dalam bumi. Mana tahu. Itu nak kena fikir-fikirkan. Okay. Menarik. Okay. Kita teruskan. Sebenarnya kan, saya sebenarnya tertanya-tanya sebenarnya daripada saya baca tajuk ni, saya dah macam excited sangat nak tahu lebih detail. Dan saya percaya juga para penonton di luar sana juga turut tertanya-tanya kan bersama-sama dengan saya. Apa sebenarnya inspirasi Prof yang menyebabkan tercetusnya idea untuk memulakan projek ni? Projek-projek yang hebat ni. Sebenarnya bila mana saya melihat kita berada di UiTM ni yang untuk train pelajar kita dan juga bersama dengan researcher kita ni, apa yang inspire saya adalah saya nak situasi kita di sekeliling kita ni, yang kita ni adalah pendidik, penyelidik dan juga
apa nama knowledge translator kita panggil, knowledge translator ni yang kita nak bagi kepada stakeholder UiTM dan juga kepada country, kepada Malaysia. Jadi saya melihat kita perlu create significant impact. Maksudnya kita ada research yang berjalan, ongoing, okay, kita boleh apa nama teruskan yang tu, tapi kita kena ada something yang boleh create significant impact to UiTM. Itu yang pertama. Yang kedua, what inspired saya untuk buat projek macam ni lah. Kita punya projek ni, special projek ni adalah mesti melihat kepada bila mana UiTM bentangkan plan 2025. Bila mana Malaysia Space Agency bentangkan apa nama National Space Program 2030 kan. So saya melihat siapa yang akan play the role untuk pastikan UiTM, pastikan negara untuk capai the target ni. Jadi kita perlu create a program that cover, satu program yang cover kalau tak 100% at least majority of the aspect in the research ni yang boleh bantu UiTM, bantu negara untuk capai KPI ni. Itu yang saya lihat yang buat ni. Dan seterusnya adalah saya nak inspire researchers ni, supaya researchers, kawan rakan-rakan klik saya ni to get involved with high impact projects. Kita kena stay out of the norm. Sekarang ni orang cerita out of the norm kan. Tapi saya dah praktikkan ni dah banyak tahun dulu, stay out of the norm yang kita buat research ni, and then stay out of comfort zone. Bila mana biasanya dah habis PhD, okay, kita boleh relax, buat research, pelajaran macam biasa, jalan je program. Tapi bila kita put ourselves out of comfort zone tadi, contohnya bila kita apply projek satellite ni agak menggusarkan saya sebab dia akan akan membuatkan saya sibuk for the next 3 to 4 years tu projek ni. Sebab boleh bayangkan tu. Jadi macam berkira-kira juga nak apply ke tak apply, nak apply ke tak apply, nak kena buat ke tak buat. Jadi kalau nak confirm, okeylah UiTM Satwan dah ada, okey relax lah. Tapi memikirkan something new yang kita kena buat dan untuk menyahut cabaran daripada top management UiTM tadi, what next, what's next tadi, adalah itu yang kita bantu untuk keluarkan ataupun jalankan program ni. Yang mana bila mana saya pernah ditanya masa interview nak jadi dekan lah masa tu. Pernah interview tapi tak percaya, tak ni lah, tak percaya kan. Ataupun ataupun dia tanya, beri 3 patah perkataan. Pengacara majlis tanyalah apa sesi inspirasi, 3 patah perkataan kan yang dia nak saya terangkan. So saya letak simple je, put UiTM first. So anything yang kita buat, bila kita put UiTM first, kita akan dapat support daripada top management, support daripada rakan-rakan, daripada student kan. Sebab kita tak letakkan kita punya apa nama self glory untuk program projek ni, tapi lebih kepada kita letakkan UiTM di depan. Itu yang kita sentiasa terinspirasi dengan sokongan daripada rakan, sokongan daripada top management yang menyebabkan kita sentiasa energy kita tip top lah untuk jalankan program ni. Okay, betul, dapat. Bila kita dapat sokongan padu daripada top management, daripada universiti, kita punya semangat tu pun maintain, kita boleh keep up dengan kita punya kerja. Saya rasa macam nak panjangkan sesi ni, tapi itulah masa sangat mencemburui kita sebenarnya. Sebab kita sudah semakin hampir sampai ke penghujung program. Terima kasih Prof, Yang Berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Jusu, di atas sesi perkongsian yang telah diberikan. Tapi saya macam tak puas tau dengar Prof cakap. Boleh Prof beri kata-kata akhir sebelum kita buka untuk sesi soal jawab bersama siram penonton sebentar lagi? Oh, okey. Saya ingat kata-kata akhir lepas soalan. Sekarang. Sikit je kita. Oh ya, sekarang. Okey. Saya program ni kita letakkan UiTM di depan. Baik program Arctic, Antarctic ataupun space project, satellite project. Jadi saya mengharapkan kerjasama dan juga saya mengharapkan support lah daripada semua. Dan so far sekarang ni alhamdulillah saya dah apa nama dapat everything, almost everything daripada UiTM. Then this is the time
yang saya rasa saya bersama rakan-rakan penyelidik dan juga stakeholder kita, student, researcher, pihak industri dan komuniti patut beri kembali kepada UiTM dan juga beri kembali kepada komuniti di luar sana apa yang kita boleh contribute. Itu yang menyebabkan program kita ni, kita jangan letakkan macam saya mention tadi self-glory kat depan, tapi kita letakkan apa yang kita nak buat. Of course cabarannya memang akan ada, dia takkan smooth, dia takkan smooth, definitely dia takkan smooth kan untuk program untuk program seumpama ni. Jadi tapi bila mana kita ada sokongan, ada understanding daripada top management, daripada rakan sekeliling, dan insyaAllah kita boleh move further, insyaAllah. Yes, Dr. Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, untuk meneruskan bicara, kita buka majlis kita untuk sesi soal jawab dari laman Facebook Pitar atau YouTube. Di sini saya nampak ada satu, ada beberapa soalan. Kita mulakan dengan Cikgu Adrin. Apakah cabaran yang paling dirasai selain daripada kesejukan melampau? Ini untuk projek yang pertama tadi. Okay. Lok Antartika. Okay. Terima kasih Cikgu Adrin. Kesejukan yang melampau itu adalah salah satu cabaran, tapi those yang researcher ataupun apa nama team members kalau yang pergi ke Antartik melalui kapal layar yang gunakan yacht tadi, cabaran yang pertama nak sampai ke Antartik tu sendiri sebab kita melalui drag passage yang ombaknya more than 30 meters kan, masa travelling itu. Jadi apa nama seasick ataupun mabuk laut ni adalah beyond than mabuk laut tu. Saya tak boleh nak gambarkan, tapi kita memang akan terbaring, nak tidur tak boleh, nak makan tak boleh, nak bangun tak boleh, semua tak boleh. Nah, jadi masa bergerak sangat perlahan masa tu kan, untuk habiskan 4 ke 5 hari itu, itu perlukan fizikal yang kuat, mental yang kuat, yang mana kalau kita set mind kita adalah untuk nak pergi saja suka-suka apa semua without bringing in the apa objektif yang kita nak bawa untuk research, untuk bagi impaknya kepada negara dan juga researcher ni, kita akan rasa lemah. Jadi itu yang rasa mental kita kena kuat untuk sampai ke ni, sampai ke Antartik tu, tu dos yang nak cabarannya. Bila sampai pula di Antartik ni, sebenarnya kalau kita lihat gangguan elektromagnetik di Antartik ataupun di polar region adalah higher than di other region, dan dia akan affect kita punya jurisdiction, kita punya pertimbangan kita dekat pemikiran. Jadi itu yang pun ada cabaran, walaupun ada 8 researcher tadi, cabaran masing-masing nak kejar, masing-masing nak buat research, nak kejar masa, ada ribut lagi dengan keadaan fizikal yang tak berapa fit masa tu. Itu adalah cabarannya. Itu yang cabaran-cabaran kita nak buat research. Nak make sure that research design yang kita dah plan early sebelum pergi ke Antartik, sampai-sampai saya tengok lain, ataupun weather not allow us, ataupun facility tak cukup, ataupun equipment is not working. So at that time kita perlu on the spot redesign kita punya research methodology, research design, nak make sure that kita dapat good result sebab kita dah travel lah ni. Kita dah spend untuk projek ni around roughly RM500,000 untuk semua, untuk kita travelling tu kan. Kita dah spend $500,000 kan, nak make sure that kita boleh dapat result bila kita balik. Itu yang kita antara cabaran ni lah, cabarannya di Antartik tadi. Dan penyelidik yang pergi ke benua Antartik tu, selain daripada nak prepare dia punya mental, diorang juga perlu prepare physical fitness sebab nak menghadapi peran physical kat sana kan. Okay. Okay, Prof, kita pergi ke soalan yang seterusnya daripada saudara Is. Assalamualaikum. Prof, boleh saya tahu nanosatelit ini adakah yang pertama di dunia? Fungsinya untuk komunikasi atau apa? Apakah sama fungsi dengan razak sat? Okay, ada tiga soalan kat sini. Terima kasih saudara Is. Pertamanya, ini satelit ni adalah bukan yang pertama di dunia. Teknologi ni, tapi teknologi untuk nano satelit ni, bila mana setiap negara, setiap institusi bila launch ni,
roughly 80% daripada misi ataupun mission satellites ni adalah lebih kepada mission demonstration ataupun technology demonstration. Means that dia tak betul-betul matured lagi. Ramai orang launch apa semua, tapi yang paling penting selepas launch, okay, semua orang boleh buat, ada funding apa semua boleh buat. Tapi nak pastikan satellites yang lepas kita launch tu, kita ada data. Kita dapat data. Jadi that's why sebelum tu kita mesti ada technology demonstration. Jadi technology demonstration ni macam kita nak test kita punya satellites ni dekat space. Sebab once kita dah launch, kita tak boleh repair. Unrepairable kan satellites ni. Itu dia punya ni. Itu soalan yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya boleh check tadi, fungsi ni adalah yes, boleh untuk komunikasi, tapi kita melihat kat sini kita ada fungsi kamera dan untuk ambil gambar dan juga, tapi dia taklah high resolution compared to bigger satellites. Tapi untuk small satellites ni, proses untuk buat small satellite ataupun nano satellite ni sama dengan proses untuk buat bigger satellites. Kita ada bigger satellite, contohnya Meerschaint. Meerschaint berat dia 1.2 tan, 1200 kilogram ataupun at least 800 kilogram. Kan? 800 kilogram cost billion ringgit. Kan? Yeah. Billion ringgit. Tapi sekarang ni untuk yang ni cost dia lagi murah, cepat. Within 15 month, 15 bulan kita boleh complete all the processes sebelum kita launch to the space. Komunikasi, kita boleh guna amateur radio juga. Amateur radio ni kita so free, and then kita boleh guna pada frekuensi roughly 145 MHz ataupun 430 MHz untuk transmit the frekuensi ataupun communicate menggunakan amateur radio. Dan juga fungsi yang paling breakthrough ataupun paling impactful sekarang ni adalah kita panggil, dulu kita, sekarang ni kita ada Internet of Things, IoT. Yeah. Now, with this satellite technology yang kita bina sekarang ni, kita dah dapat data pun adalah kita panggil space-based IoT. Menggunakan satellite sebagai antara peranti medium untuk carry kita punya data. Apakah sama fungsi dengan RazakSat? Tak sama, sebab RazakSat lebih kepada EO, Earth Observation. Dia ada kamera yang more high resolution plus dengan untuk remote sensing. Jadi capability dia, satellite RazakSat few hundred kilogram compared dengan yang nano satellite ni just 1 kilogram plus plus. Of course dia punya capability dia tak sama, tapi proses to develop will be the same. Will be the same lah. So those yang dah embark into this nano satellite project, dia boleh buat small satellite tadi ataupun RazakSat. Okay, Prof. Okay. Kita pergi ke soalan yang terakhir ya, kerana masa mencemburui. Daripada okay. Aiman Hakimi, bagaimana dengan penyelenggaraan satelit? Berapa kerap ia akan diselenggara dan bagaimana caranya, dan berapa tempoh jangka hayat satelit tersebut? Macam saya mention tadi, satelit once kita dah launch to the space, secara asasnya kita tak boleh repair. Tapi tapi adalah approach sekarang ni ataupun usaha-usaha sekarang ni untuk nak repair satellites, means that ada space punya apa nama vehicle akan pergi ke satellite dan kita akan grab dan akan repair. Tapi sangat, saya rasa tak akan susah untuk direalisasikan dalam masa terdekat ni lah. Cuma sebab macam nak repair, sebab satellites ni bergerak pada kelajuan 28,000 kilometer sejam ataupun ataupun 7 kilometer sesaat. 7 kilometer sesaat. Kalau daripada satu pusingan bumi berapa hari? Satu pusingan bumi mengambil masa lebih kurang 90 minit. Minit satu laju, pusingan laju, bumi. Laju. Sebab apa? Laju sebab nak make sure that satelit tadi tak jatuh. Sebab dia dekat dengan bumi. 400 kilometer. Jadi dia kena rotate dengan laju. Jadi hardware apa semua yang kita bina ni kena make sure that dia boleh tahan dengan space environment, dengan vibration dekat yang vibration tadi, dan juga nak make sure that imagine kan macam mana kalau kita berlari lah pun, kita ambil gambar blur tak kan? Blur, betul. Macam mana kita nak make sure that berlari tu dengan 7 kilometer sesaat ambil gambar nampak macam tadi. Macam mana nak buat? Dia punya science behind that.
Dan tempoh hayat, tempoh hayat adalah macam saya cakap tadi juga bergantung kepada ketinggian. Kita boleh ada 400 km, 800 km ataupun above. Lower the satellite altitude, dia punya time lifetime dia akan lebih pendek. Biasanya untuk nano satellite 400 km roughly ya. Roughly 2 years. 2 years ataupun less. Kalau lebih tinggi dia boleh pergi 3 to 4 years. Bigger satellites lebih besar. Contohnya MISAT yang kita ada lebih kurang tempoh hayat dia 7 ke 10 tahun, bukan 10 tahun. Jadi kalau MISAT sampai 10 tahun dan kita perlu ada replace dengan another MISAT. Another MISAT kita kena replace. Okay. Itulah kita punya ni. Apa terjadi bila dia habis hayat dia? Dia akan jatuh dan burn out. Sebab tu kita kena guna material yang degradable, yang senang terbakar. So tak ada impact, tak ada space debris, tak ada kesan kepada apa ni, pencemaran. Persekitaran, persekitaran di space dan juga di dunia. Okay, Dr. Alina. Menarik, sangat menarik. Okay, Prof. Saya rasa kita perlu habiskan sesi kita hari ini. Mungkin kita perlu ada sesi yang kedua nanti kemudian, okay? Baiklah. Terima kasih kepada semua penonton yang bertanyakan soalan dan memberi semangat, kata-kata semangat kepada tim Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Jusor. Ya, kami semua mendoakan kejayaan pasukan Prof agar memberi impak kepada dunia dan memberi memartabatkan UiTM di Persada Antarabangsa ya. Okey, jutaan terima kasih di atas perkongsian yang sangat menarik dan amat bermanfaat yang telah diberikan oleh yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Jusor. Saya mewakili pihak PITAR berasa amat berbesar hati dengan kesudian Prof untuk menjadi panel bagi program live at PITAR kita pada hari ini. Oleh itu, para penonton sekalian, sebagai kesimpulan kita pada hari ini, kita harus bijak mencari ruang dalam merebut peluang untuk memperolehi geran-geran antarabangsa dan mengendalikan projek-projek penyelidikan pelbagai disiplin atau rentas disiplin, multidisciplinary, interdisciplinary sebagai seperti mana yang Prof dapat, yang berimpak tinggi di samping menjalinkan kerjasama penyelidikan dengan universiti-universiti maupun industri ya di luar dan dalam negara demi ketampakan penyelidik UiTM di pentas antarabangsa agar aspirasi universiti dapat direalisasikan selari dengan agenda pelan strategik UiTM 2025 yang telah dilancarkan pada Februari 2020 yang lalu. Memacu UiTM menjadi universiti terkemuka dunia menjelang tahun 2025. Okey, salah satu projeknya projek Prof lah ni. Kita meletakkan harapan sangat besar ni. Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua warga penyelidik UiTM yang telah berjaya mendapatkan geran FRGS yang baru diumumkan pagi tadi. Alhamdulillah, UiTM berjaya mendapatkan 206 projek bernilai lebih 20 juta ringgit Malaysia. Tahniah. Okay, tahniah warga semua, Suka saya memetik sedikit dari ucapan khas Naib Chancellor UiTM yang diutuskan semalam yang berbahagia Profesor Teknologi Dr. Hajah Roziah Muhammad Janur. Quote, if no one knows us, we have no reputation at all. End quote. Okay, kalau orang tak kenal kita, maknanya kita tak ada reputasi. Okay. Untuk itu, saya selaku moderator anda pada hari ini ingin merakamkan penghargaan dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Muhammad Huzaimi Jusor kerana sudi meluangkan masa berkongsi dengan para penonton program live at PITAR pada hari ini. Diharapkan semoga perkongsian ini dapat memberikan satu lagi ilmu baru untuk dimanfaatkan bersama di masa akan datang. Jutaan terima kasih kepada pasukan kerja program live at PITAR, bahagian komunikasi corporate dan bahagian perkhidmatan pelanggan, juga kepada Tuan Puan kerana sudi bersama-sama saya pada program hari ini. Hashtag patuh SOP, hashtag keluarga UiTM. Jadi saya akhiri bicara pakai kita hari ini dengan serangkap pantun. Siapa nak beli, boleh beli. Siapa nak jual, saya bagi statement je. Okay, tegak rumah kerana sendi runtuh, sendi rumah binasa. Penyelidikan kita berimpak tinggi UiTM terkemuka di pentas antarabangsa. Untuk itu, sampai berjumpa lagi dalam siaran Facebook Live at PITAR yang akan datang. Terima kasih Prof. Akhir bicara, terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.